sudah terikatan sama Indonesia, tetapi belum sampai saya bisa bilang ini tanah airku. Ya, nah, terus melalui jalanan terjemahan, melalui itu saya mulai ada perasaan, saya ada keinsyafan, saya ada kebalikan dalam perkara peringatan dan hati. Dan waktu saya dalam kapal udara, waktu pergi ke Indonesia, sampai di Indonesia landing, saya tidak bisa tahan, merasa ini air. Saya tidak membuang asal usul saya. Saya tetap, saya dilahirkan sebagai orang Cina. Saya itu tidak akan membuang. Tetapi the soil, tanah itu, tanah Indonesia, itu lain sekali, lain sekali. Okay. Yeah. Dari buku ibu Menantang Phoenix, memang di akhir cerita diingatkan bahwa kita memang tidak, jangan lupa dengan asu-usu kita gitu kan. Okay. Lalu apa pesan ibu juga? Apa pesan ibu terhadap banyak orang Indonesia yang tinggal di Amerika, Bu? Banyak yang tinggal di Amerika, dan saat ditanya, kenapa kalian tidak balik ke tanah air? Kenapa kalian tidak balik di Indonesia? Someday, suatu saat kita akan balik. Lalu apa pesan ibu gitu kepada rekan-rekan kita di Amerika gitu kan, bahwa Indonesia tanah air kalian gitu kan. It's okay gitu kan, kalian mencari uang, bekerja di Amerika gitu kan. Tapi satu hal, bahwa kampung halaman kita gitu kan, itu tidak bisa kita tinggalkan. Apa pesan tambahan dari ibu? Ntar dulu, yang banyak ini. Pesanan ibu kepada kalian itu bahwa nomor satu, janganlah lupa siapakah kamu dalam dasar, ya? Dasar itu, stay in touch with yourself. Dan mulai-mulai ibu kan bilang, kalau mengejar progres itu seharusnya, tetapi kamu itu tidak harus menghilangkan diri kamu di dalam proses itu. Dan sebaiknya apa yang kamu mengambil hasilnya kamu itu, bawalah pulang. Itu penting sekali. Dan kalau ibu lihat di sini, sebab sekarang ibu melihat dan merasa dan observasi dengan mata lain sekali dari dulu, ya. Dan yang ibu observasi yang kurang sekali di sini, perasaan berharga diri sendiri, menghargai diri sendiri itu kurang sekali. Dan itu disembunyikan, dengan perbuatan yang menghilangkan, tidak mau mendengar advice orang, tidak mau jadi orang. Jadi ketika yang ada baiknya sebenarnya dihilangkan. Tapi itu apa gunanya?
kan tanpa guna kalau begitu.